Hai semua, berikut ini cara menambah RAM di HP. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan masuk di bagian pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Klik di bagian RAM dan ruang penyimpanan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di atas ada yang namanya RAM, kalian klik aja. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAM diperluas. Nah, kalian klik aja di sini untuk menambah RAM. Lalu kita tunggu beberapa detik, kemudian HP kita akan dimulai ulang atau di restart ya teman-teman ya. Nah, kita klik mulai ulang sekarang. Dan kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya proses restartnya. Oke teman-teman, di sini HP-nya sudah di restart dan sudah menyala. Jadi kita bisa lihat di bagian pengaturan lagi. Kemudian kita masuk lagi di bagian RAM dan penyimpanan. Lalu kita klik RAM. Nah, di sini sudah diperluas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tambahannya 1 GB. Jadi kalian lihat aja di sini, sesuaikan dengan HP kalian. Oke, itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.